Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan Takwa Borim Channel. Channelnya bakul iwak ngapak, nek ora ngapak ora penak. Dan seperti biasa kali ini saya sudah berada di Pasar Ikan Purwonegoro ya teman-teman. Ini Pasar Ikan Purwonegoro adalah pasar ikan terbesar di Jawa Tengah. Pasar ikan hias terbesar di Jawa Tengah. Dan di sini tuh semua jenis ikan hias ada ya, lengkap. Ikan konsumsi juga ada. Dan nanti saya kasih lihat suasana dan kondisi di Pasar Ikan Purwonegoro. Dan bagi teman-teman yang baru gabung dan suka dengan channel Takwa Aquarium, jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya. Dan yang sudah gabung, terima kasih atas segala doa dan dukungannya. Iya, Pak Sirin. Ini saya berada di lapak terbuka. Kali ini kebanyakan lapak sini adalah lapak koi ya. Lapak koi ada patin, ada bawal, ada jair di sebelah sini. Kebanyakan di sebelah sana. Untuk suasana Pasar Ikan Purwonegoro di jam 6 pagi. Langsung saya mau belanja koi, sekalian saya mau lihat harga koi terbaru. Ini langsung mampir lapak pertama, lapak ke Mas Tarom. Oke Mas Tarom, gak apa-apa ge. Oh iya, ini anggap ini lapak ke Mas Tarom. Ini kita lihat bawa kantong, yang berapa kantong dia? 6 kantong ya Mas Tarom ya? Iya. Sehat Mas Tarom? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini untuk pecinta koi ya, ke Pasar Purwonegoro itu koi lengkap, tinggal pilih berbagai jenis dan ukuran biasanya ada. Ini karena memang keterbatasan oksigen, jadi kadang ini lagi ora pati lengkap ya. Men genah kepriwe iki ya, jajal. Nah, ini jenis apa bae Mas Tarom? Soa, siro. Soa, siro. Soa karo burung. Ini size pira ya? Aku join size rata-rata 25. Ini untuk rata-rata 25, satu kantong isine 9. Isi sangat isi 9. Ini untuk harga per ekornya rata-rata pira iki 70. 70.000. 70.000. Untuk size 25. Untuk jenisnya ada pohaku, soa, goromo. Ini lapaknya Mas Tarom. Sangke. Sangke ada ya. Di lapak, di lapak lah. Di koleksi yang kedua ini juga sama, masih harga yang 70.000. Cuma memang beda-beda ya, per kantong ada yang isi 5, ada yang isi 9. Biar sesuai kemampuan. Sesuai kemampuan lah ya, untuk menyesuaikan. Kalau ada yang beli 10, 10. Cuma misalnya itu kuki ditukar maring anak bisa ora? Ora bisa, bisa ya. Tapi kan harganya beda. Oh, kalau milih boleh per kantong milih ditukar-tukar dengan kantong yang lain. Cuma harganya berbeda ya, teman-teman. Jadi ini kalau milih harganya beda. Murungi, Mbak. Ya Allah, ketemu wong ganteng maning halo, Jok. Jan pancen iki. Borong yang di borong yang ora jok lah. Iya, borong gawe lah. Temandang ketemu jarku sapa barang tek celinga kalau bojone dhewek. Karep bojone depan iki kaya ya. Langsung mbak yakin getem-getem ya sama umur bojone dhewek. Iki boromo. Oke masih pada harga 70-an ya? Pada. Masih sama tinggal pilih. Kok kena milih harganya beda. Oke, mau langsung lanjut lagi ya, diborong jari nang bojoku ya, semen kau nego-nego. Uli nego apa pas ya? Ya, krisikan lah. Alah, lah, lah. Seru-seru mbak, gak direk krisik-krisik yang ya, wadzi ya. Lanjut. Oke, ini lanjut di sebelah ya. Niki kau ini sinten pak, nyenengan apa? Kau ini nyenengan? Pintenan pak? 25. 25. Nyenengan ngelayani online orang pak? Oh enggak ya, enggak melayani oleh online ternyata. Cuma di Pasar Purwonegoro bagian tengah ya Pak. Pak Sinten, nak matos nyenengan. Pak Dirman. Pak Sinten? Dirman. Pak Dirman. Pak Nun Sewu ya, profilnya ya Pak. Niki yang cari Pak Dirman. Ya, biar enggak penasaran yang ke Pasar Purwonegoro. Ini punya lapak koi di Pasar Ikan Purwonegoro. Cari aja Pak Dirman ya Pak. Oke. Nih koleksi ini. Harga pinteran ini Pak? Pasnya 20. Pasnya 20 ya, 20.000 untuk saya sekitar 20 cm, kurang lebih sekitar 20 cm. Gue pilihan pas layur Pak, aku harus payu kabeh.
kapas 10.000. Terus 5.000. Ini selayurnya pinten? Ya 5.000. Ini selayurnya harga 5.000. Ini kita lihat anu gindrin ya. Gindrin. Yang ada meling-melinge. Yang 5.000 di lapaknya Pak Firman. Depan lapaknya Mas Tarom, kalau yang sari Pak Firman. Untuk koleksinya ada slayer, ada kohaku. Ini masih lagi ya Pak, yang 20.000 ya Pak? Ini masih yang 20.000. Oh bukan 20.000, size 20 cm maaf. Kolanya juga bagus ya teman-teman. Pak? Apik ya? Pirang tak ini? Dan ini juga ada slayer yang besar. Slayer yang gede pirang ya Pak? Saya ngerti, menurut juga 10.000. 10.000? Ini 10.000. Dan akhirnya ini ya teman-teman, semua saya beli nih di lapaknya Mas Tarom. Borong kok ini Mas Tarom. Borong kafe ya Mas Tarom, delok bunga ora? Bunga. Karo dulur wadon wis ora tang etung lah. Ah iku ya. Jerene karo dulur wadon dadine di dol murah ya. Alhamdulillah dapat murah. Soalnya ini bisa di endorse Kang Tarom. Makasih bro, laris-laris ya. Oke. Sehat-sehat. Lanjut lagi nih ke ala lobster. Lobsternya pirang lobster? 10 juta. 10 juta ada yang larang temen 10.000 belum kayak apaan anak-anak nyapit lah 10.000an ya mas murah ya 10.000an lobster air tawar langsung lanjut lagi alah Pak Kaluyonya kelihatan gak Pak Kaluyo sapu-sapu Pak Kaluyo kita ini nanti rapat Pak Kaluyo lah. Aduh lagi ngetungi sapu-sapu rumah ditakoni. Lanjut gue aku lah. Aku lanjut. Nah gue lagi sibuk orang ngetung. Sibuk? Ya. Ini masih di lapak koi bagian terbuka. Di lapaknya putranya Pak Sirin gen. Pak Sirin lagi orang anak sih. Si penasaran lapaknya Pak Sirin yang bagian tengah ya. Profilnya ya. Ki pirangi mas? Boleh milih bebas. Lanjut lagi. Ini untuk di pasar ikan Purwonogoro bukan hanya koi ya, ikan-ikan konsumsi seperti jair juga lengkap. Karena memang ini adalah pasar terbesar di Jawa Tengah, pasar ikan hias terbesar di Jawa Tengah. Ini rekomendasi banget buat teman-teman yang pecinta ikan hias untuk koleksi ataupun untuk dijual lagi ya, karena ini harganya murah, apalagi untuk grosir harganya tentunya lebih murah. Ini di pasar Purwokerto juga ada melem. Melem sepira aja mas? 500 perak? Ah, anu gede. Angger kilon pira apa memang ijian? Kilon 40. Sekilo 40.000 kalau per ekoran 500 perak ya. Ini juga melem ada. Oke, di pasar Purwokerto lengkap betul ya. Iya melem maning. Sangat melem pada baik. Makasih ya, Mas. Iya. Ini di sebelah masih
di koi ya, ini ada yang harga 150-an, size kurang lebih 30 cm. Ini jenis siro. Ada sanke. Ini bakulnya meringgit. Regane kira. Wah, lah bakulnya malah kabur. Dari sinyoti. 150 ternyata ini. Lanjut lagi. Ini ya teman-teman, saya berhenti sejenak di lapaknya Bu Sri sambil rehat. Karena udah capek banget muter-muter, sekalian mau lihat koleksi di lapaknya Bu Sri, lapak kios nomor 15 di Pasar Ikan Tuh. Ya, di lapaknya Bu Sri. Bu Sri, sampun sehat Bu Sri. Alhamdulillah sehat, ya. Ya, udah kelihatan sehat. Dingin melasi banget, ya Allah. Yang penting sehat-sehat ya Bu Sri. Ya, alhamdulillah. Ini saya sehat sama Yang Maha Kuasa. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ini ada Kiko satu pasang di lapaknya Bu Sri. Ini minta harga per ekornya 250. Dan ini nanti saya mau saya ambil ya. Di lapaknya Bu Sri per ekornya 250. Size berapa ya Bu Sri? Apa ada 35? Size 35 Pak ya. Size 35. Ini cukup yang mau pakai. Oh iya iya iya. Ini untuk size 35 cm harganya 250 per ekor. Ini aja kalau dibeli sama saya ya, jadi harganya 250. Mintanya harga 300 per ekor. Untuk size 35 cm. Ya ini di packing ya Bu. Nanti di packing tekan dulu. Ya sangke piraja 50-an. Mahal. Lumayan ya. Sangke gindrin weh. Sangke gindrin ini ya harga piram iki? 50 ya. Sangke temu siji 50.000. Kayak platinum kayak ya. Itu udah saya sangke temu kayak selama 50.000 size berapa ya? 20 sentian ya. Oh enggak ada ya Bu, 15 senti. Lanjut ada cabui ini piram Bu? 20 senti ya. Cabui ini 110 pas. Ini mahal cabai. Iya, lama banget. Oh, 120 size berapa? Size 15. 20 ya. Kurang lebih 20. Cabai tembaga. Paling murah ya sekitar kan gitu. Ini yang pemurah ya. Ini yang kualitas biasa, yang harga murah kata Ibu Sri. Size 25 cuma 60.000. Ada yang 30, yang paling kecil 25 cm saya ini. 25 ke atas. 25 ke atas lah ya, 25 cm up. Ini dibungkus ya Bu? Iya, kan dibungkus. Langsung gawari mobilnya apa ya? Mobilnya nanti kalau dikawal pas di Mumbau. Pas 9 diparkirin jenis. Ya, lagi mau dijubung. Oh, tapi mau kan kucingnya lah bojoku ya? Ya, wis, kayaknya di sini. Kamu tinggal. Cabai karo bojoku kok. Tapi sih ya Pak. Iya, Bu. Mau Pak pakai sepeda. Iya, pira ya Bu sing iki. Selawe. Iya, gendrin 25.000 gendrin. Kopi kapas keren banget. Makan merah. Makasih laris-laris ya Bu sih. Iya. Matur nuwun aku wis dimurai. Moga-moga njenengan sing sehat-sehat, laris-laris. Alhamdulillah. Aku lanjut dhisik ya Bu Sri. Iya, nuwun. Ya mantep Pak Pakai. Iya, oke. Sekolah, iya lah, biar langsung mampir maring lapaknya Bu, ganteng sih, ganteng kit lahir Mas Aris. Ganteng kit lahir apa? Iya, anu takdir angel. Takdir. Ora bisa dirubah. Deleng-deleng gue tak deleng kayak apa kan, Dur? Piraan gue, Mas. Pira bolong ae, 400.000, Pak. Kira-kira Bang. Berarti 100.000, dalam? Oh, nggih, Pak. Iki wis tuku meneh Mas Tarong. 100.000 adalah paket priang ganteng. Hah? Wis, apa ya taruh yang ada menengan? Pak, beneng. Oh, ya sih jos banget ya jere, bahasa ketemuan. Eh, bilang ini? 80. 80. Kira gane sih bisa kurang apa orang, Pak? Ini jadi kan pira. Kurang ya orang apa sih? Apa? Ini pira ekor sih, ya? 20. Rong ya? Rong? Iya. Rong kantong? Warna ini cepat abang ini. Ya, bakar rumah. Eh, lutung. Masih nang apa banget kabar? Anu HP-nya elek ya ora lah.
Jar HP itu sore ya. Nih gue ya. Wah, kuan. Apa? Samsung dengan Android. Juga sama ada dua kantong. Ya, mesti jelas katakan. Oh, lengkap Apple lagi ya. Ini Dimas gantung enggak apa-apa, Pak sih? Pancaroba. Pancaroba atau pancawarna? Saya pancawarna lah. Bagus dicokoni nang grebek pancawarna pancaroba. Girin. Pancaroba piro iki? Pancaroba. 2000-an. Pancaroba rong iki dimekna apa ora apa-apa? Dimekna ora apa-apa. 2000-an? Iya. Aku pada krisik-krisik nangguri kok. Angger nang itu Pak. Krisik-krisik tetangga. Sekarang ini namet. Iya nih ya langsung puyuh ke langger ngomong orang. Makan apa yang baru iwak kayu? Iwak kayu iwak apa jani? Paling gagah. Ayu apa gagah? Layak gagah ya ayu. Penjinak. Penjinak berapa ini? Iya. Ini 40 ribuan. 40. Size nya hampir 17-an lah. 17 cm lah ya. Yang kali ini sering ukuran ke mas? Ukuran. Tadi deh. 24. Ukuran 17 cm, harga 40.000. Isi 20 ekor, kantong. Isi 40.000, isi 40.000. Isi 20 ekor. Isi 20 ekor, per ekornya 24.000. 20.000, Mbak. Oh, 20.000. Ya Allah, misalnya. Gimana teman gedo itu nih? Gedo itu apa? 24. Gimana sih gedo itu? Gedo itu. Gedo itu. Apa ya? Itu campur sisik. Gedo itu. Apa ya? Iya. Oh, ini campur. Gedo itu campur sisik. Ini harga 20 ribuan main-main nih. Ini juga masih sama lucu gila pakai para pria ganteng pintu masuk pasar ikan Pronegoro 20-24 kurang boleh bu ya. Ini bojoku sepertinya nih kurang ngerti cuma memangkat kerainan ya pak gue yang topian. Oh, masak sih jadi beda ya. Kayak apa sih itu korong takwa ya gue tuh kayak gue tok gue nganggur kayak gue buat manengnya ngapit alhamdulillah melu sini ayo laris-laris absen tadi Lampung ya Allah sehat selalu sehat-sehat ya pak alhamdulillah lama suara ketemu pada prei sing penting sehat ya pak laris-laris dagangannya. Biasa gue jenenge pamri. Anu siapa Pak ya? Masa alo ke? Pamri gue. Pancen anu pria ganteng ya. Tak aku duwe iki ge endorse Sorago ya, Pak. Iki Sorago. Sorago. Sorago ini tetap kantai iki sing ora materi jowo. Yo tok bawang esuk anak. Anu ora ikhlas karepe vlog. Wis ora apa-apa kaya enggak apa-apa dewe. Aku makasih banget ya. Sing penting berkah ya, sehat-sehat nyenengan. Terima kasih banyak nih dapat endorse dari Mas Aris. Nggak pakai pria ganteng. Sebenarnya buruk, gila. Kayak lari sih kaki ini, gue. Bisa banget dengan pasar, gitu. Tapi ini kan sehat, mau karena pasar-pasar? Alhamdulillah, sehat. Sehat, dompet. Sekarang sehat, dompet, iya. Ya, sehat, gue. Dulu, gue waktu, gue. Dana susu. Sisanya tadi, Nek. Dalam? Kesuntuk sisan. Kesuntuk ke pria lah. Iya, yuk banget kayak gikone. Temenan apik tau gak? Iya, kayak sing nyoting. Putih. Duh. Tapi kuning. Sing puting, sing nyoting putih rambutnya, Pak. Iya, mulai ngangin. Pengen asli nih, Ki Gembah. Cuman ini hamil muda, ya, sayangnya ini. Ya, bobo gini, Mak. Ayo, tapi. Dia orang gelam gede, ngeregi ya lah. Ngerti, Bu. Pak? Ya gelem. Ya, ya kita para gelem gede, meteng nom lah kayak iki piye jane? Coba dipasangkan dengan ini. Kayak apa? Ayu banget ya. Meteng kabeh tenang iki kasih. Iya, cilik-cilik meteng lah, Bang, ya. Ah, iki mentel ya. Golek bebas. Kok dere makan demen. Tantong. Tenang buka maning, Ki. Hmm? Saya buka maning. Ini siapa yang milih jere ya? Iya, iya, untuk pilih ini. Satu sen. Satu sen buat ya? Iya, 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 satu sen buat ya? Satu sen buat ya? Patre, prime, patre. Iya, kan, Odi. Mereka. Si Jum. Ini si sana pilih memilih. Serune milih di pasar ikan Pronegoro.
Yang paling fenomenal. Yang paling fenomenal. Pagi ini Mr. Shot. Main. Ya kena nek iwak kapik ya mantan mending. Iya, mantan mending kan jadi engko viral. Iya. Ayo korek. Sangene, sangene. Jadi. Iya. Oh, ada piraknya 1.300.000 ya? Oh lah. Susu ini ya, wadah ini. Ini yang tadi basicnya soal, cuman belum finish. Nah ini mampir di Lintang koi. Mas apa ya mas? Mas Suparno. Mas Suparno, ke profile ke singaring Purwonegoro ngoleh teh Mas Suparno, ya, sing ganteng ya, dewek. Nomornya mas, pira mas? Hah? Bukan apa ngoleh tinjangan nomornya pira? Di 081-215-814-082. Oke. Okay. On time terus. Pokoknya layani online ya. Mirak ya. Antero Nusantara. Wow, seantero Nusantara. Harga terjangkau, 5.000-an saja. Apa sih kue jenis apa? Ciba. Ciba campur ini ada soa. Oke. Okay. Ciba. Harga berapa mas? 5.000-an saja. 5.000-an lah ya. Mengikuti alam karena sekarang lagi banyak. Stok di rumah katanya banyak, jadi pokoknya di sini saja nomornya tadi. Lintang koi. Dalamnya nanti mas? Kincang rakit. Rakit lah ya. Ini untuk lokasi di rakit. Yang mau pesen tanya aja di nomor tadi. Yang ke pasar Purwogoro. Ini dia profilnya. Laris ya bos ya. Oh, makasih mbak. Oke. Okay. Pira gue ki. Ini shot ya sih mis. Artisnya ke Purwogoro ke. Alhamdulillah nyong sehat, harus selamat. Oksigen ke sikis pun ana maning ya. Lahan kain. Mantap. Sehat-sehat ya. Alhamdulillah. Iya ke gue sehat banget ke. Alhamdulillah. Iya, jebule orang. Menawake banget alhamdulillah. Kepiran mas? Mantap. Mas Tresno. Murah mbak, 7.000. Murah teman, mik ya. Meriah. Ini size 10 cm apa ya? Ini size berapa? 12. 12 cm ke nang lapak mawar koi. Piran iki? Hitungnya ya bu? Iya, murah meriah pokoknya. Oksigen larang kain. Apa sih larang oksigennya mas? Ekin. Ya sih? Tapi di sana kan? Nah. Walaupun larang tapi stok di sana lah ya, sing penting ya. Ini pada bayar harganya? Pada bayar. Oh ini harga sama. Stok 2 kantong. Kira mas mau tau gara-gara sih? Iya. Komet pira komet? Komet 3.000-an. Ini untuk komet slayer 3.000 ya. Induk. Sama induk lagi ya? Jadi yang semuanya indukan, jadi yang semuanya meteng. Iya. Kecentet mbak. Kamis kecentet. Pernah biji buruk, ini yang cilik. Apa lu kenang PPKM? Jadi kayak gini ya? Iya. Di rumah saja orang yang mingser sih. Jadi ini cilik meteng cilik kayak gini ya? Ini aku hapunnya kira ngelak di buka sing ayu. Aku hapunnya ketanya ayu. Kira-kira 25.000-an. 25.000-an bila pakai mas mantel atau mawar koi. Yang tanya-tanya nomor mawar koi bisa di admin Takwa Aquarium channel. Oke. Makasih ya mas. Makasih ya. Alhamdulillah pasare rame nih Paul. Pol iya. Bis rame ya. Serah kayak gano ya. Bis rame ya. Nah, kemana tuh nih Pak Mono? Nggak suka ngerpanen sih gede-gede ya Pak lah? Iya Pak. Pada pesennya sih 30 sentian Pak. Karena selawe anak. Sing jumbo-jumbo anak. Jumbo nang umat, tapi urutak betul kabeh. Nang anak rata-rata ibah kan kayak gini. Oh, kayak gue. Kayak pirane ya Pak? Yang kan 300.000 kabeh ya. Borongan kabeh. Tapi ukurannya beda-beda ya. Ukurannya beda-beda. Minta 300 borongan 2 box. Ukurannya acak. Ada yang 10, ada yang 20, 30 campur-campur. Tapi nang umat tetap segede-gede. 200 sak tiba kayak gini. Sing kayak gini.
tapi orang anak kayak gini ya kayak gini kayak gini kayak gini pakai ya orang pasti orang tadi main dipakai ayu lo ya kayak gini ayu temenan dipakai main main sama okay, okay. Lanjut pakai Mas Harno. Ini pakai jenengan apa Mas Harno sing cilik-cilik? Pakai murah meriah, Mbak. Murah pira lah? 1.500, gram 1.200. Alah, nang gram 1.200. Gram 1.200 ya ajeng nyangan. Ora didol. 1.500 ora gram 1.500, 1.200. Berarti harga 1.500 boleh dinego harga 1.200. Ini untuk jenisnya lengkap ya. Mik, kalau di sini bilang mik. Ini sing pira ge Mas Arno? Oke, yang murah ya ngejar kejaran harga 7.000. Kan kan gede-gede kan Mas Arno. Pak Karim apa? Golek arti ya, Pin ya. Oh. Lanjut, saya mau lihat yang besar-besar di sebelah sana. Jalannya penuh, sesek. Ini udah siapa mas? Mending nyenengan? Iya. Mas apa ya? Kardi. Mas Kardi. Nomornya apa? Oh, lo banyak berapa. Kira-kira 1.000.000. Itu pada bayan, Arno koronnya. Oh, kayak gue ya, ya wis. Pada bayan. Berarti ngerti aku nomornya Mas Arno itu lah ya. Nomornya Mas Arno. Minta harga 1.000.000 4 ekor ada platinum pelaku sangke untuk size 25-30. Ini pada bayangin ini sini kopira ini ada yang harga 500 per kantong masih koi juga sepesen. 500 per ekor berarti ini 50.000 karena isinya 10 berarti 50 per ekor harus borongan. Lanjut lagi lihat cepat berikutnya tanya harga di sebelah sana ini simpira ya mas Inge ini 35 35.000 per ekor ya ini harga 35.000 per ekor saus 20 cm sewa pohaku selayaran piraja selayaran pada baik oh pada baik 500 500 rata-rata sekantong 500.000 ya untuk rata-rata sekantong isi kalau isi menyesuaikan harga ya ini ada yang 500 ini juga sama 500.000 per kantong isi 10 15. Oh, 15. Ada yang isi 15. Ada yang isi 10. Harga menyesuaikan ukuran. Ini sing gede piro kowe? Ini karasu apa? Anak karasu ini apa? Oh, judi. Jeruk karasu coba. Ini piro dia? Ini juga sama ya, harga 500.000. Lanjut sebelah ke Mas Trisno menyapa Mas Trisno sehat Mas. Alhamdulillah. Gak apa-apa ke Mas Trisno. Jumbo ke kalau sini kan. Jumbo lagi Tira. Ya terus saya ketiwak lima. Terus saya ketiwak lima sih Tira si Jineng. Apa lu? Yeah. Ngecer Tira. Neng ngecer paling 70. Oh neng ngecer 70. Ini boleh ngecer tapi harga 70 di lapak ke Mas Trisno. Bagian tengah tadi profile nomornya bisa hubungi nomornya Mas Trisno. Bisa kirim-kirim kan ya mas? Bisa kirim mbak. Bisa pernah kirim apa urung? Alhamdulillah sering kirim mbak. Oh iya? Ya syukurlah. Melu seneng lah anak laris lah. Moga-moga jadi laris. Amin. Dagang pulau negara jadi pada sukses-sukses. Dia pira kaya sing kuning-kuning kayak gini? Ini sembuan. Oh sembuan profilmu. Ya harga 1.000.000 lapakan Mas Trisno. Kemarin yang request koi 1.000.000 ternyata di lapak Mas Trisno ada. Nomornya tidak ya mas? 087 842 150 434. Oke, hubungi nomor tadi aja. Lanjut lima nih mas. Oke, siapa kucing satu? Siapa?
ya kualitas biasa lah ya. Biar gak pirai ini mas? 350 size pirai ini? Ini size 32 sampai 35. Size 32 sampai 35. Belakang banget, nyorok bakul. Ini sebenarnya apa gitu di putih kayak gini? Ini apa gitu? Kinshiro. Apa? Kinshiro. Kinshiro, wah sebenarnya angel ya, merah-merah. Kinshiro kayaknya sepira mas? Iya, 500. Ini 500 isi 5 ya, size 30, Ronana ya. Kurang 30, lebih ya, 30. Size kurang lebih 30 cm. Ini yang mau pesen hubungi nomor tadi, Mas Trisno. Kalau yang ke pasar, ke bagian tengah. Tanya aja lah pakai Mas Trisno, mesti ngerti KB. Kayaknya pada pakai Mas Trisno. Oke, oke. Ini stoknya Mas Trisno kali ini lengkap ya, ada Sinro, baku, platinum, info, pokoknya lengkap. Tanya-tanya aja tekan nomornya tadi. Stok di rumah juga akeh ya mas. Stok di rumah juga banyak. Monggo yang penasaran koleksinya Mas Trisno bisa hubungi nomor tadi. Mas Trisno makasih ya, laris-laris. Maaf ganggu ya. Suasana pasar ikan Purwonegoro rame banget ya teman-teman, alhamdulillah melu seneng mulai kembali seperti semula. Kemarin sempat sepi karena memang pasokan oksigen sangat-sangat langka dan sekarang sudah mulai pulih kembali. Suasana nih rame pol, jalan aja susah ya. Ini mari ngone lo pakai Pak Kartun garap kelalen keliwatan sehat Pak. Enggak apa-apa Pak, Bri. Alah kok akune ayo temen ki abang-abang nganter-nganter. Piran ki Mas Bro? 25.000. 25.000. 25.000. 25.000. 25.000. Kok mirip ya 25.000. Kira sesuka, Pak. 25.000 dilapake Pak Kartun. Kok iku aku. Size pira ya, Mas? Kami 15 cm ya, Mas. 18.20. Pak Kartun ki wis lari senapa nu kepriwe bare senapa? Iya, kelarisan. Ke bebi, ke bebi. Alhamdulillah, ke Pak Kartun kelarisan, lalu seneng. Ke bebi, kok apa ya, yuk temen ya, sepirane ke. Ke 2,5. Ah, 5,000 apa 2,5? Sih bener sama sana. 2,5. 2,500 sama sih ngomong 5,000. Gawe galau bae pancen yo. Iki pada bae Pak Kartun. Iya. 8.000. Iya, harga 8.000. Kita dilapake Pak Kartun lagi lengkap ya jenisnya kohakuan. Harga diambang frustasi. Harga diambang frustasi. Kisaran frustrasi mana yang kerja ambang truk ya? Judulnya gede diambang frustrasi. Makasih Pak Kartun. Senang. Ya teman-teman, karena saya sudah capek sekali muter-muter, jadi lapunya kurang. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mengikuti channelnya Papa Aquarium. Semoga informasi yang saya berikan bermanfaat dan menghibur teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya.